Halo semuanya, hari ini kita akan berangkat ke Singapura karena gue mau check up setahun sekali untuk penyakit autoimun gue. Tiap tahun gue selalu berangkat ke Singapura buat check up di rumah sakit yang sama. Cuman kali ini karena punya Alea, kita bawa dia. Halo guys. Ini pertama kalinya Alea naik pesawat ke luar negeri. Pertama kali banget naik pesawat ya dia ya? Iya. Dan kamu udah tegang banget ya, denger-denger ya? Aku sebenarnya tadi malam tuh gak bisa tidur karena aku gak kebayang bawa Alea ke luar itu seperti apa. Alea. Takutnya rewel juga, jadi kayak masih deg-degan dan excited juga karena seneng akhirnya liburan sama anak gitu. Cuman kita udah nanya banyak orang. Iya. Nanya dokter juga ternyata boleh bayi umur 3 bulan dari umur 6 minggu ya katanya. 6 minggu. Udah boleh naik pesawat. Alea ini umurnya 3 bulan lebih, udah mau 4 bulan. Jadi aman buat dia. Cuman yang harus dipastiin adalah pas pesawatnya ngeliatin Fadil mulu terbang. Deh. Wah, tuan muda. Kalau pesawatnya terbang harus disusuin ya biar telinga enggak sakit. Yep. Fashionnya dulu dong, apa nih? Ini kenapa nih begini nih? Ini apa nih? Ini ala-ala pelukis gitu ceritanya. Nanas. Ini kayak Mas. Nanas. Terus nanas topinya mana? Topinya dong. Iya, dia paket ada topinya gitu. Coba. Ini udah satu style gitu. Jadi kayak pelukis. Mau nyusuin. Iya. Laper. Gimana? Inilah pokoknya. Kuat aku, Pak. Laper ya. Laper. Ya udah, kita lanjut di bandara deh. Dah guys. Jangan nangis ya nanti di pesawat ya. Jangan nangis ya di pesawat ya. Mudah-mudahan kalaupun nangis gak ada artis yang rese ya. Ditaruh IG story ya. Terus marah-marah ya. Enggak dong. Alia mah anak pinter ya. Jadi nyusuin gak? Udah. Belum lapar. Tadi kayak lapar dia. Cuma ini aja iseng-iseng berhadiah gue dikasih enggak ya gitu. Oh gitu, kerengek-kerengek doang. Karena kalau nangis itu tandanya tangannya menggempal gini. Gini. Terus Doraemon mau nyusu terus tuh. Iya, Nak ya. Ini kalau ini masih dia masih lemas tuh, masih bisa diginiin. Tapi kalau udah kencang banget kita enggak gitu. Bisa buka. Pinter banget kamu. Itu haus, enggak kuat. Kalau ini lagi pengen main. Ya udah, kamu sama aku terus ya sampai di bandara ya. Iya, aku. Aku? Kamu apa? Kok sama Alea doang? Ya sama Alea di bandara kan gini, aku gendong maksudnya. Aku? Kamu kan gak bisa digendong. Kita kan biasanya pegangan tangan. Bayi ambil tanganku. Kalau ada kamera gak ngoceh dia. Iya. Jadi, kalau gak ada kamera baru ngoceh Alea. Maunya ngoceh di vlog mama. Subscribe guys, karena subscribe itu gratis ya guys. Kalau bayar itu PLN guys. Let's go. Bangun dong, udah capek-capek di tidurin taruh itu. Oke, waktunya check-in. Kamu siap dimasukin ke bagasi? Siap? Baru bangun aku. Siap. Masukin ke bagasi. Siap gak? Mana Mbak Maya? Mbak masukin nih Mbak. Titik nih Mbak. Dikiloin dulu. Ini dia pasportnya Alea. Alinea Ava Nasution, luar biasa. Anak kecil mau kemana sih? Anak kecil, anak bayi malah. Anak bayi mau kemana? Anak bayi, luar biasa. Kamu pakai apa itu, sayang? Biar gak kedengeran, Pak. Gak kedengeran nih. Papa lucu deh, gak ada suaranya. Biar di pesawat ini ya,
kupingnya nggak denger apa-apa ya, biar tenang ya. Biar nggak pengang. Musik apa sih? Musik apa sih? Coba. Baby Shark. Tahu mau dipoto. Tahu mau dipoto. Aja. Nih. Eh, bingung nggak? Nggak ada suaranya. Aneh. Dengar nggak? Nggak dengar ya? Dengar nggak? Nggak dengar. Ngomongin apa sih kamu dari tadi? Berisik banget, Ale. Ale. Seneng ngobrol nih, enak ya? Tuh. Iya. Iya. Eh, ngomongin apa sih? Naik ke pesawat ya? Ale ngomongin apa sih? Iya. Bos, apa? Lu ngomongin apa lu? Iya. Terus? Iya, terus? Udah. Oh, kelar, udah. Selesai tuh. Nyanyinya. Udah. Ale, pesawat pertama kali. Bos. Pesawat pertama kali, bos. Gimana perasaannya? Senang ya? Masuk kemana kamu? Deg-degan gue. Apa nih? Ini enggak apa-apa baik kayak gini ya. Digendong aja gitu ya. Iya, duduk sih biasa. Oh, enggak pakai kursi-kursian. Iya, enggak. Kalau di bawah tahun soalnya emang dipangku. Di bawah setahun. Di bawah 2 tahun. Sudah mengerti cara mengasal pengamannya Bapak Ibu? Ada mau buat baby. Iya, belum. Oh, belum. Boleh. Boleh. Di ibu. Bapak. Di ibu aja. Iya. Sih ya. Iya, pakai sabuk pengaman. Iya kayak. Ini ngomong apa mbaknya nggak kedengeran? Iya nggak kedengeran. Bisa terbang ya? Iya ya. Bisa terbang. Sorry ya mbak. Sabuk pengaman bayi beda ya. Lebih kecil. Jangan buat-buat ya. Nanti mau di. Pinter Ale. Ale pi. Oh gitu ya kalau terbang sama bayi ya? Aku pikir pakai kursi-kursian deh. Ternyata begini ya. Hebat, hebat, hebat. Oke, sudah setengah jam terbang. Gimana so far? Masih deg-degan karena soal kita belum mendarat. Jadi aku masih belum tahu apa yang terjadi nanti. Cuma so far dia pas berangkat aman-aman aja. Cuma aku sempet deg-degan. Aman berarti ya? So far aman, alhamdulillah. Semua ketakutan kamu gak ada ya? Karena sebelum aku berangkat temanku nge-DM katanya, wah kalau anak nangis di pesawat itu rasanya ini banget, sedih banget gitu, riwah banget. Gak ada gak mau? Oh. Susuin. Gue paling gak suka makan di pesawat, tapi ibu ini suka. Enak bos. Kamu mau makan? Aku gak terlalu suka makanan pesawat. Aku lapar banget. Enak kok. Hidupnya enak. Si bos lagi nyusu ya? Aku makan, dia makan. Yeay, sukses. Dari yang bikin materi stand up soal gak sudi bawa tas cewek
Sekarang bawa tas istri. Ini entah isinya apa, persusuan gue. Isinya gue gak tahu apa persusuan juga. Kanan, kiri, ini depan, belakang, atas buat nutupin pas lagi nyusu ya? Apa sih aku gak ngerti? Bukan tuh alas buat di stroller. Ya apapun itu gue. Jadi begini sekarang sama ini nih. Biar kita suara nih, muat juga kagak. Ini orang kalau ngeliat pasti ini goblok banget ya pakai bluetooth headphone tapi goblok pasti gitu dengerin musiknya gimana. Ya begitulah ya, perjalanan jadi seorang Mark Teddy itu memang panjang dan berliku. Tapi kamu ini tewas lagi tuh, lihat tuh. Tips buat ibu-ibu yang mungkin mau bawa anaknya yang masih 3 bulan. Dari yang gue baca sih, usia 3 bulan tuh udah paling pas buat ngajak anak naik pesawat kan. Karena kalau udah setahun dia itu udah udah gak bisa diem gitu. Kalau masih 3-9 bulan itu masih enak karena dia masih banyak tidurnya ya kan. Tipsnya adalah kita sih ngikutin semua dari dokter ya. Katanya kalau misalnya mau terbang, kalau bisa ya disusuin supaya pendengaran itu gak sakit. Terus kita juga dapat tips dari grup ASI ya, pakai ini tutup kuping supaya dia nggak terganggu sama bunyi mesin pesawat. Sama ini juga penting sih, menghitung jam berangkat. Ya yeah. Misalnya jam berangkat itu pas Alia tuh emang jam-jamnya tidur lagi dan ngantuk-ngantuk jam-jamnya emang gitu ya, harus makan. Jadi ketika dia take off, pesawat naik, dia emang waktunya untuk makan gitu. Iya, jadi nggak. Jadi nggak pas lagi rewel-rewelnya kan. Jadi kita sih happy banget ya sama pengalaman pertama ini. Alianya juga masih tidur, masih nyenyak. Relatif. Ya emang nggak ada apa-apa juga ya. Dia nggak nangis, nggak teriak-teriak, nggak kenapa-napa. Jadi recommended lah buat kalian mungkin orang tua baru yang deg-degan gitu kan. Nih, gimana nih gue ngajak anak gue naik pesawat ya umur 3 bulan ke atas gitu. Dan kita berhari-hari pusing mikir. Secara kan suster pasportnya gak keluar ya kemarin ya. Jadi kita pergi tanpa suster. Sementara hampir setiap hari kan suster bantuin. Anissa nih tegangnya ampun-ampunan nih. Cuman palingan naik pesawat sudah terlalu dengan aman. Kita lihat aja nih 4 hari di sini nih repot apa enggak ya. Kita update lagi deh nanti gimana caranya ngurus anak tanpa suster pas lagi liburan. Tapi boleh nggak berarti apa ya, penting banget buat pasangannya untuk membantu aku, karena kalau ini kan anak pertama aku ngerasa masih baru banget. Kalau misalnya suaminya nggak kayak gini, nggak bantu pegangin ini, pegangin tas, keluarin barang segala macam, itu akan jadi pusing banget sih. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan apalagi kalau suaminya nggak bantu bayarin lagi pusing. Bayarin aja pusing gimana. Main coba ke Singapura, jewel-jewelan ini sih ngelihat apa namanya, air mancur air terjun sih. Sumpah jauh banget dong dari terminal kita sampai ke sini, masih belum nyampe juga. Mau jadi aku ini udah tua, enggak? Aku udah tua, aku udah nggak bisa jalan sejauh itu. Mau jadi hot daddy, awas kalau foto. Jadi kita jalan sejauh ini cuman buat ngeliat air terjun doang. Hah? Jauh banget loh jalannya. Apa? Sumpah. Ini mah turis banget sih. Gila, turis abis parah. Ini inceran aku nih, burger and lobster. Bagus banget tempatnya. Tempatnya bagus ya. Tapi tutup kayaknya. Eh. Kita kabur berdua. Gencan. Si Alia kita titip ke Fadil sama Puput. Karena katanya ribet banget ya. Yuk, mari kita makan. Wow. Cobain cuy, cobain. Wadaw. Tadi aku pikir sama lobsternya. Tapi ternyata kita salah pesen. Abis aku nanya, yang populer yang mana? Yang ini dia bilang. Mau coba enggak lobsternya? Kenyang deh. Hah? Tapi ini enak banget sih. Enak banget. Gila.
emang ternyata namanya burger dan lobster. Itu maksudnya adalah ada burger, ada lobster. Aku pikir dalam burger ada lobster. Itu ya maksudnya? Ternyata enggak. Ternyata ada yang pesan lobster, ada yang pesan burger. Waduh. Anak lupa nih. Anak pagi di mana? Oh. Baru bangun ya? Baru bangun. Ayo ke hotel yuk. Let's go. Terjun seneng. Mari. Ayo ke hotel, Beb. Let's go, Beb. Kamu habis ganti popok tadi sama mama di mana? Ini. Oh, di situ WC sih. Iya. Terus katanya ngatain orang. Gimana ceritanya? Dia lagi ganti popok. Dia ganti popok. Terus tiba-tiba pas lagi digantiin ada bayi yang lebih kecil dibanding dia masuk, nangis. Tidur di sebelah dia, digantiin popok juga. Terus dia ngeliat ke kiri, terus ngetawain. Padahal sama-sama bayi. Ngaco ya kamu ya. Sesama bayi itu saling support, bukan saling ngeledek. Kamu tuh juga bayi. Iya, dengerin. Kamu juga bayi, sayang. Yuk, let's go. Mari kita ke hotel. Malah, malah senyum. Patahin ter. Paksa nih. Lihat nih ya, cara buka stroller saya pada nggak bisa. Kan ada ininya nih. Ditarik ke sini kan. Putar dong. Baru didorong. Sini. 2 hour later. Oh iya. Sehat ya. Hari ini ya, Li, enggak usah jalan-jalan. Oke, ada bak mandi, alhamdulillah. Baiklah, gimana Aziza? Berhasil berarti? Berhasil! Kita berhasil! Alea pinter, kita deg-degan mau terbang sama Lea, gak taunya Alea pinter. Ya, jadi itu ya perjuangan kita dari rumah sampai sekarang. Gak usah ikutan-ikutan ngomong kamu. Dia mau ikut ngomong gak bisa tapi. Makasih semua yang udah nonton ya, kita akan lanjut nanti di hari berikutnya di Singapura. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.